Hi guys, my name is Adlina Jamaluddin. Hari ini, aku nak ajar macam mana aku buat portfolio inside Google site. Let's go! Mula-mula pergi dekat Google site. And once dah masuk, boleh tekan yang ni ataupun tekan blank. So yang hari tu aku ambil blank project. Boleh je nak ambil yang portfolio tu, tapi yang aku buat adalah blank project. And then awal ni kita isi nama. Katakan aku ambil gambar ni. Bam! Lepas tu atas ni, you all boleh pilih nak mulakan dengan apa. A background story. Kalau aku, aku buat dengan background education. Lepas tu, kita letak text box. Dan kita letak text box tu untuk pembahagian section yang seterusnya. So, aku letak achievement. Kemudian aku insert kotak tiga gambar tu. Lepas tu tambahlah bahagian yang lain yang apa nak orang tengok. Bila tengok kotak kat kanan tu ada pages, tekan pages dan tekan tambah untuk tambah new page. Ada page ni nampaklah kemas sikit kita punya portfolio. Untuk setiap page bolehlah tambah gambar dan kotak ikut keselesaan dan keinginan sendiri. Boleh susun. Next kita boleh tekan insert button untuk masukkan maklumat social media dan juga kontak. Lepas tu akan muncul kotak macam tu, so apa boleh susun ikut kreativiti masing-masing. Apa yang aku letak ni ada Instagram, LinkedIn, YouTube, semua aku letak. Next, kita tekan kat bahagian Themes and kita boleh pilih tema macam mana kita nak and kita juga boleh pilih warna sendiri. Ikutlah warna branding anda. Next, untuk menarikkan lagi portfolio, boleh tambah image carousel. Letaklah gambar pencapaian, kejayaan sebelum ni. And then, lepas dah siap, anda boleh tekan publish. Untuk web address, letaklah nama sendiri, nama penuh. Contoh aku letak Adlina Jamaluddin. And then tekan publish. And dia akan bawa ke website portfolio. Tada! Ha, tengoklah. So, kat atas tu boleh nampak page yang banyak-banyak. So, sangat senanglah untuk orang nak cari satu-satu benda. Lagi satu aku suggest letak kontak sekali dekat hujung. So, I want to show you my portfolio. Mula-mula aku letak education background. Lepas tu aku letak achievement. Ha, bolehlah nampak semua achievement. And then positions health, business growth. And we also have experiences. So yang ni include volunteering, pertandingan, apa-apa yang kita masuk, semua letakkan saja. And aku masukkan juga skills aku. Semua tu walaupun gambar tak berkaitan, kita letak dulu. And then letak invitation to forum. And then last kali aku letak contact. Bila tekan button tu dia akan terus pergi dekat link. So aku letak semua submit. And ha, ni YouTube aku. Bolehlah subscribe. Tengok menu kat tepi aku ada buat juga beberapa page about me dan juga page contact. So orang senang lah tak perlu nak scroll panjang-panjang. So that's all about our portfolio in Google Sites. Aku ikut susunan tu, dia ikut logik lah apa yang orang nak tahu dulu. Mestilah orang nak tahu macam mana education kita, apa yang kita belajar. And then orang nak tahu dulu apa yang remarkable things that we do. So itu kita letak achievement. And then kita letak professional experience. Macam kita pernah kerja dekat mana. Benda yang dikira hebat and formal, itu kita letak sebagai professional experience. And then experience yang lain, macam kita join program volunteering, kita join program college, university, kita join pergi sekolah. Ya tak? And untuk aku, patut ke tidak letak pengalaman dekat sekolah rendah dan sekolah menengah? Patut je. Itu menunjukkan kita punya perkembangan daripada kecil sampai besar. And just to remind, sekali lagi, yang ini bukanlah resume ataupun CV. So, aku akan letakkan apa beza resume dengan CV right now. Dan kalau ada perbezaan untuk portfolio sekali, tengok sini. Kenapa aku buat benda tu? Sebabnya selalunya kan kita nak berkenalan dengan orang baru. Kalau macam social media tu kadang-kadang tak proper. Kalau kita ada satu site yang boleh menunjukkan semua benda secara proper, yang mana kita pilih untuk kita nak letakkan, itu lebih baik lah. So kita boleh decide apa yang kita nak bagi tahu dekat orang untuk first impression. So I hope you guys can make your own portfolio too. And thanks for watching. Bye bye.